Salam sejahtera, kembali lagi bersama di channel ini. Channel ini akan memberikan info-info artis yang panas dan terkini di Malaysia. Dan bagi mereka yang masih lagi baru di channel ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like dan komen. Tiada masalah jika Putri Sarah terus bergaya cantik, kemas sopan, Yusuf Haslam. Pengarah terkenal Datu Yusuf Haslam berkata wajar untuk menantunya, Putri Sarah tampil cantik, kemas dan bergaya meskipun pelakon itu masih dalam tempo edah. Memetik harian, Yusuf berkata menantunya itu perlu bekerja dan mencari rezeki selepas berpisah dengan suaminya, Samsul Yusuf, dan ia bukan satu masalah untuk Putri Sarah tampil bergaya. Harus paham, Sarah bekerja untuk cari rezeki. Apa masalahnya jika dia tampil kemas sebagai seorang wanita? Tidak semestinya dalam edah, dia perlu seleka, kerana yang penting Sarah masih mengenakan pakaian yang sesuai dan kekal berhijab, katanya. Baru-baru ini, Putri Sarah ditegur tidak menghormati tempo edah, susulan berkongsikan gambar-gambar di Instagram, tampil cantik dan bergaya. Dalam pada itu, Yusuf berkata beliau dan istrinya Datin Fatimah menghormati masa kerja Putri Sarah yang sibuk dengan penggambaran serta mengikut ke lapangan menantunya itu untuk bertemu dengan kedua-dua cucu mereka. Sudah pastilah kami kena ikut ke lapangan masa Sarah untuk bertemu dengan Saiful Islam dan Sumaya. Paling tidak pun sebulan sekali mereka akan datang ke rumah kami. Apatah lagi Saiful dan Sumaya rapat dengan tiga cucu saya, yang juga anak kepada Safiq dan Aisyah, yaitu Nurul Jana, Nurul Sabe, saya Aiba, dan bayi lelaki Nuaiman mereka. Dalam kurungan Saiful dan Sumaya, tetap penawar dan penghibur saya serta istri di pengunjung usia kami ini, katanya.